Pada 4 Juni 2022, jumlah kasus harian yang dicatatkan nasional lebih tinggi dari sehari sebelumnya yang mencapai 372 orang. Meski demikian, jumlahnya masih di 300-an orang. Korban jiwa COVID-19 naik dari sehari sebelumnya mencapai 4 orang, jumlahnya di atas 5 orang. Sementara itu, tambahan pasien COVID-19 yang sembuh lebih sedikit dari kasus baru. Jumlahnya juga ada di 200-an orang. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan terjadi penambahan kasus COVID-19 sebanyak 395 orang, dengan kumulatifnya menjadi 6.056.412 orang. Dilaporkan pasien yang sembuh sebanyak 258 orang. Total pasien sembuh menjadi 5.896.548 orang atau 97,4% dari kumulatif kasus. Korban jiwa tercatat 6 orang sehingga kumulatifnya mencapai 156.610 orang atau 2,6% selama pandemi berlangsung sejak Maret 2020. Jumlah pasien COVID-19 yang masih dirawat mencapai 3.254 orang. Suspeknya sebanyak 2.767 orang. Dia Dewi Balipos melaporkan.